بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pak Ustaz, apa benar di India itu kerajaan terbesarnya adalah Islam? Ya, kalau tak kerajaan Islam tak akan muncul Taj Mahal. Taj Mahal itu kan hadiah dari Sultan untuk istrinya. Saking kan senangnya dia ingat pada istrinya, dibuatkannya lah besar Taj Mahal. Lebih hebat lagi orang Melayu. Mana lebih hebat orang India sama orang Melayu? Hebat orang Melayu. Orang Melayu saking kan sayangnya dia sama Engku Putri Hamidah, tak dibangunkannya Taj Mahal, dibuatkannya masjid yang terbuat dari putih telur ayam. Itulah dia Pulau Penyengat. Itu hadiah Sultan Raja Melayu untuk istrinya, Engku Putri Hamidah. Nah, pergilah ke sana. Cuman khawatir saya menyampaikan ini, balik dari sini ibu ini meminta yang tidak-tidak sama bapak. Kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu agama ekstrim, Islam itu agama jahat, buktinya, kalaulah betul Islam itu ekstrim, takkan ada Sanjay Dutt, takkan ada Amitabh Bachchan, Hema Malini, tanda Islam itu toleranlah, maka masih tegak lagi orang Hindu bisa bertahan. Islam pernah menguasai India. Makanya kata Cak Nun, unik kata dia, negara Islam tapi peninggalannya Buddha, negara Hindu peninggalannya Islam. India negara Hindu tapi peninggalannya Islam, Taj Mahal. Indonesia negara mayoritas Islam tapi peninggalannya Candi Borobudur. Islam Riau peninggalannya Candi Muara Takus. Tapi itu pula cara Allah ingin menunjukkan. Kalian yang mengatakan kerajaan Islam itu jahat, menghancurkan, tengok Islam, kerajaan Melayu, Siak Sri Indrapura, kerajaan Pelalawan, kerajaan Indragiri, kerajaan Dai Riau Lingga, tapi candi-candi tetap tidak pernah dihancurkan. Islam agama toleran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya mau bertanya, saya tahu meninggalkan solat itu berdosa, tapi setan itu selalu menghasutku. Bagaimana cara mengatasinya? Kadang kita kasihan dengan setan. Kata setan, aku tak ada menggoda, kata dia. Kau aja yang tak sembahyang, kata dia. Udah lama aku berhenti dah, kata setan. Nanti muncul komisi perlindungan setan. Pak Ustaz, suami saya tak sholat. Bisa Ustaz kirimkan nomor Ustaz Saifullah supaya dirukyah, ya. Dirukyah Ustaz Saifullah 3 kali. Tak juga sembahyang. Tak ada respon. Memang tak ada jin di dalam. Memang dia aja malas. Ibu saya sakit Ustaz, sudah lebih setahun kena kanker, sudah berobat ke sana kemari. Sekarang kondisinya lemah, sudah tak tega lagi saya melihat. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika saya sudah tak tega melihat nama kesakitan, berdoa agar secepatnya dipanggil Allah SWT? Tak boleh. Tak boleh. La tatamannaunal mauta. Jangan kamu minta mati, tak boleh. Minta kepada Allah SWT supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa supaya Allah mencurunkan rahmat, menenangkan hatinya. Dan tak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jangan menganggap kita lebih sayang daripada Allah. Allah tu lebih sayang daripada kita. Mak kita betul, tapi Allah lebih sayang. Cara Allah tak bisa kita pahami, sedangkan cara emak tak bisa dipahami anak. Jangan kau main pisau, kata dia. Anaknya marah, padahal tujuannya supaya jangan luka, tapi logika anak tak tertangkapnya logika emak. Apa betul Ustaz mau mengisi ceramah di kampung saya, Rantau Perapat? Kalau betul tanggal berapa? Nanti di-upload, di-update ke, dibuatkan iklan. Iya betul, insya Allah. Pagi acaranya. Pagi, berangkat malam dari sini, pagi acara di sana, jam 9. Rantau Perapat. Kapan kita harus melakukan sujud sahwi dalam sholat dan bagaimana melakukannya? Dalam kitab Al-Umm, penulisnya murid Imam Syafi'i. Al-Umm, artinya emak, induk segala kitab. Al-Umm, Imam Syafi'i. Siapa yang lupa kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah. Mestinya angkat tangan. Allahumma adina fi man adain, wa afina fi man afait. Lupa dia baca kunut subuh. Langsung dia Allahu akbar.
maka sebelum salam dia sujud sahwi. Bil alamina innaka amidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'alawi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Sebelum salam sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Dua kali sujudnya. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi yang tak mau baca subhana man la yanamu wa la yashu, tetap baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan lupa subscribe, like and share.